Ingat ya, jangan langsung keluarin ungu. Nah, kuning. Jadi kita bisa gampang keluar dari ultinya UV. Langsung kita incer yang lain. Aduh, kita incer. Aman kan guys? Kita aman kan dari ulti UV? Guys, aku tahu pasti kalian banyak banget yang stres sama meta sekarang, apalagi kalian tuh user Lunox, terus metanya tuh kayak midnya tuh UV, Xavier gitu kan. Nah ini kebetulan banget aku musuhnya dapat UV, terus aku pakai Lunox. Aku bakalan bagiin tips-tipsnya atau cara-cara sedikit cara biar untuk melawan UV gitu ya. Sebenarnya Lunox ini lawan UV enak banget sih, cuma ya timnya gitu kesusahan lawan UV atau enggak. Nanti aku bakalan kasih tahu gimana caranya ya. Oke, kalian tonton sampai habis. Untuk pertama, aku nge-clear dulu sebisa mungkin ya. Kita duluan selesai daripada UV biar kita bisa langsung rotasi. Ini aku mau langsung ke atas bantu Beatrix-nya. Biar pokoknya kita tuh harus duluan selesai clear lah ya. Daripada UV-nya biar MM kita tuh enggak digeng UV-nya. UV tuh slow banget anjay skillnya. Nah, itu kita udah ngeluarin flickernya Beatrix, itu udah lumayan ya. Udah lumayan bagus. Jadi langsung balik lagi ke mid. Jangan lupain minion pokoknya. Clear, terus langsung lanjut lagi bantu God Lane. Itu UV-nya mau ke God Lane. Kita kasih kode dulu. Kita bantuin, kita jalan tuh kan dia. Pokoknya jangan sampai kalah rotasi sama UV ya guys. UV ke gold, kita ke gold. Aduh, mati dia. Santai aja di sini. Kita login grupnya. Ada ayam. Oh, hayanya nggak mau ngegas. Ya udah, kita lanjut clear dulu. Kita adain level 4 dulu biar kita ada ulti kuningnya, guys. Tahuan lu di situ, cok. Wah, kupranya anjay. Sabar ya, guys. Jangan langsung terlalu maju soalnya kita enggak tahu ini musuhnya di mana. Anggurnya. Nah, ini kayaknya Grok-nya mau ngerusuh, kita ikut, guys. Ingat ya, jangan langsung keluarin ungu. Nah, kuning. Jadi kita bisa gampang keluar dari ultinya UV. Langsung kita incer yang lain. Aduh, kita incer. Aman kan guys? Kita aman kan dari ulti UV? Pokoknya ingat aja guys. Ingat aja. Kalau ada UV belum ulti, jangan keluarin ulti ungu dulu gitu. Sama kayak Kagura sih sebenarnya. Sebenarnya tuh enaknya tuh karena kita bisa gampang lolos dari ulti UV. Jadi kita kuning gitu kan. Aduh, mati gak sih ayamnya. Nice, gila juga banget ayam gue main Saicho. Oke, Kupra ulti. Udah lah, mundur lah ya. Kita udah gak bisa maju, ada Kupranya coy. Jadi bisa aja kayak gini guys, misalnya. Misalnya ulti UV ulti gitu kan. Anjir. Nice cok. Mati tapi dia anjay, nggak worth it cuk. Oh, balik lagi guys, lupa gua. Misalnya UV ulti, kalian nih jangan pernah ulti ungu dulu, ingat ya. Mau ini anjir cuk, cushionnya anjay. Aduh, nggak dapat gua. Kita clear dulu baru cepat-cepat rotasi kita. Aduh, males banget ini bikin ketahuan, aku benci banget ada ini musuh jadi tahu. Kupranya ulti. Gas cu. Aduh, kupranya flicker, udah balik kita. Balik kita ya. Feble multi dan kita udah terlanjur ungu tadi.
mau rusuh tuh. Sabar, sabar ya. Oke, ada Fredrin. Jangan ungu. Nah, itu dia kuning kan? Itu dia kuning, itu dia ulti kan? Kita bisa kuning. Jangan terlalu masuk, itu ulti UV nge-slow plus sakit. Aduh, ini anjay, orang sakit banget. Mati UV-nya, cu. Bisa mundur nggak? Tadi itu terlalu maju ya ke tower. Aku nggak berani, guys. Nanti bisa kena tower aku waktu ngulti ungu. Ya, aku mainnya di belakang aja. Jaga posisi, guys, ya. Lawan UV tuh jaga banget posisi. Ini Kufra juga kadang tiba-tiba maju gitu, guys. Pesma 1 serem anjay. Oke, langsung kita bantu turtle, guys. Cari posisi. Kita cari dulu. Kita tempat yang nyaman gitu. Aman di sini. Wah, ada konsil-konsil itu, konsil. Nice banget. Nah, UV-nya ngulti. Jadi kita bisa langsung ke belakang ngincer yang lain, ngincer MM-nya, ngincer jungler-nya. Nah, UV nggak bisa membunuh kita, cuy. Karena kita ada kuning, kita udah keluar dari area dia. Mati nih orang. Aduh, seharusnya dia mati sama aku. Ya ampun. Di TBZ ya, yang kira minionnya udah masuk. Ini ada mission. Ada Kupra, coy. Dibatuin, ditembokin. Hai. Kenapa kamu Fredrin tiba-tiba begitu? Aduh, wow. 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 Wow, kamu Fredrin serem banget, coy. Anjas, nggak mati dia, emang kampret dia, flicker dia. Enak kan, guys? Lunox tuh lawan UV tuh enak, coy. Cuma mungkin tim kita yang agak susahan. Kita lawan UV enak, coy. Gak kabur dari UV tuh gampang. Kita kuning gitu pas dia lagi multi. Terus ke belakang dia, ke area ulti belakang dia gak kena. Terus ya udah kita spam ungu, dia mati, cuy. Aku lagi cari momen, ntar aku cari nanti gitu ya. Bisa gak tuh ayam? Waduh, waduh. Mati, mati, mati lu Kupra. Double kill kan? Double kill kan? Yah. Ya, gak apa-apa lah ya, not bad lah ya. Emangnya yang dapet. Mati gak tuh? Lah. Dia ngejar, dia mati, cu. Nafsu emang membunuhmu tuh. Ada untungnya tuh Beatrix. Ntar ya, guys. Kita incar siapapun yang lewat. Nah, ada Gusion. Incar, Bin. Nice banget, Bin. Nice, mati junglernya ya. Awas Fredrin. Fredrin haram banget. Langsung kita clear lagi, guys. Wih, udah jadi nih kita. Lightning kita sudah jadi, cuy. Ada Beatrix di atas. Bisa gak nih kita bunuh Beatrix nih? Wih, pulang dia, cuy. Lord aja, oke, Lord aja. Nih, Beatrixnya ada di sini kan? Sini dong. Bisa mati nih Beatrixnya nih. Nice, matikan, cok. Jangan sendiri-sendiri, Beatrix. Halo, kita ngelor. Ada Fredrin itu. Fredrin, UV, Kupra. Wah, rame banget. Kupra udah multi ya. Nah, UV udah multi. Jadi gini, kita incar deh. Ya, sprint deh, guys. Mati lu, temen-temen lu mati, cok, sama gua. Itu tadi kalau dia nggak sprint aku bakalan ngincer dia, guys, tapi dia sprint, coy. Udahlah ya. Aduh, gak dapet, coy. Ingat ya, guys, jangan sendiri. Kita harus ada temennya. Ada Fredrin. Ini mati dia kalau langsung aku ulti. Mati dia, cuy. Mati kan? Mati.
tiba kena burst itu, burst lunak sakit banget. Cop redrimon mati anjay. Ini kita kalau dia jadi holy mantap banget nih. Aduh, cloudnya. Wah anjay, ulti vengeance coy. Mati gak? Mati cop, mantap banget. Wih, sakit kayaknya ulti guys. Mantap, mantap. Terus, tenang, kita masih ada kuning. Tower dulu, bos. Waduh, si bos, mati lah Phoenix. Enggak mati, cok. Mati. Ayo. Bisain gak sih? Aduh, gak bisa, coy. Mati lordnya, gak ada creep. Teman kita mati semua. Oh, kamu nggak selesai. Ada itu tadi konsilnya aku pra. Aduh, gue sendirian. Dia sendirian sih. Seharusnya aku nggak mati pada si anjir. Anjir, busin sialan. Tiba-tiba dia datang. Kalau gitu tadi mending aku flicker guys. Mampus lu mati guys. Ini bikin Genius Wen mantep kali ya. Mundur co, aku datang. WONMM. Aku dapat buff biru dari mana coy? Ada Kufra sama Gushen guys di situ. Wah, ada si Yufre juga. Tunggu, iya, lo, lu maju sendiri. Lu ditinggal bang. Jangan mentang-mentang lu tadi gituin gua mati, lu bisa ngapain gua sendiri, cok. Ini lunak anjir, lu kayak bubur sama lunak, bang. Kan nih guys, Yuffie, Gushen, Nissin. Sama Pedrin juga, oh itu Pedrin. Oh, Yuffie situ juga. Aduh, dikasih petasan lagi, males banget aku kok dikasih petasan. Mati Yuffie-nya coy, mahayanya. Lord aja. Iya deh, Lord aja. Musuhnya bisa defend, cok. Asik. Ini kita ngulti Lord-nya paling cuma sebentar, anjir. Paling 3 detik doang Lord-nya mati. Ya lihat ya, Lord-nya berapa nih? 14, 57. Ada siapa? 1, 2, 3, 4. Gak mati anjay. Sakit anjay berusnya coy. Ini harus di end nih. Udah lama banget kita main. Awas Matrixnya jadi. Waduh mati ayang. Selamat Natal Bang Lipi. Selamat Natal. Aduh gak bisa di end dong ini. Wah yuk konsil. Beatrixnya ya ketahuan cok. Bisa gak ya? Ada Yuffie. Lu yakin bang combo gua. Gua ada kuning. Mati lu Predin sama gua tembus cok. Ya itu Yuffie kalau kita gituin mati dia anjay. Bisa end sih. End lah bang. Bener nih bang. Nice. Ya gitu guys. Jadi buat kalian user unbox ya, pasti kalian ya gak tau sih. Cuma buat kalian yang mau main Lunox bisa lawan Yuffie. Asal kalian mainnya jangan dipakai dulu kuningnya, jangan langsung ungu gitu. Jadi kalau Yuffie ngulti kita tinggal kuning keluar dari areanya. Mantap banget. Ini Yuffie nya jago guys. Cuma Lunoxnya lebih jago lah ya. Nice banget. Jangan lupa di like dan subscribe dong guys biar aku makin semangat. Oke, bye bye.